Kali ini saya menemui seorang pedagang mainan nih, Bapak. Mohon maaf mau kenalan Pak, namanya siapa? Oh, saya Aboy. Aboy. Iya. Masih warga mana nih? Serang apa? Dari tepatnya Baros. Kampung apa? Kampungnya Kampung Bojot, Pak. Kampung Bojot. Iya. Desa? Desa Pancalaksana. Pancalaksana. Masuk ke Kecamatan Curug ya. Ya, ini. Ya itu. Ya. Ya. Gimana Pak rasanya kalau sudah dikop kayak begini Pak? Not benar ini Pak. Ya, kenceng nggak? Ya. Ya, sama kan seperti pijat terapi. Hasilnya merah ini Pak. Jadi ini seperti bekam gitu ya? Iya, kayak kop angin yang ditarik gitu. Ini memang enak, ini praktis. Ini. Jadi kita jualan kemana aja, nggak usah bawa alat banyak-banyak, cukup ini aja bola kasti. Enak, ini simpel. Dipotong. Ya. Iya 8 gitu ya. Iya 10. Gesek-gesek berem jangan kira-kira. Kudu waktunya seberapa jam ya? Berem ya tak kebal ge. Pantu 10 menit mah dingin. Lihat nih hasilnya nih. Ini cuman coba, sebentar kan? Coba kita lihat. Nih. Cara bukanya nih. Tuh. Oh, iya guys. Ya. Tuh. Ini beliau mau berbagi nih guys ke kita soal terapi sederhana guys apa namanya sih kayak gini kop angin kop ya. Ya cuman dari bola kasti. Wow iya. Dari bola kasti iya. Oh sederhana sekali ya guys tempat mainan anak-anak itu. Itu gimana tuh caranya kok bisa jadi seperti ini, kok bisa jadi alih fungsi dari mainan ke terapi gini? Tadinya kan saya sering masuk angin, terus dikerok kan sakit gitu. Terus gimana saya caranya? Terus juga kalau dikerok itu kan harus pakai orang lain ya. Iya. Kalau dikerok itu kan harus pakai orang lain ya. Iya. Kita minta tolong sama orang lain. Kalau iya. Kita pas lagi sendiri gimana kan gitu ya? Iya. Ini kan kita pas sendiri, saya menemukan bola kasti itu ya bekas anak kecil itu. Ya. Kemudian kan ada seratnya itu. Nah pas seratnya itu kan bagi dua, dipotong sama saya. Terus saya coba, tadinya kesini nih, ini hitam nih bekasnya. Oh iya ini, tuh, hitam. Iya itu ya. Tuh, hitam. Nah kemudian terus pasang di punggung saya nih, di punggung saya. Tuh, pada hitam tuh. Oh banyak. Iya itu hasilnya ya guys. Iya. Nah, jadi masuk angin reda gitu. Sampai sekarang saya itu. Pakai bola kasti aja. Jadi kayak gini nih mirip-mirip bekam gitu kayaknya ini ya. Kayak kop angin yang ya, dijual-jual di pasar itu. Iya. Cuman itu kan agak rebet tuh. Kalau ini kan simpel, tinggal dibalik, tinggal prok, udah gitu. Berarti kalau misalkan kita beli aja gitu ya, beli bola kasti emang bola spesial kasti. Buat ini gitu ya. Bisa itu ya. Bisa, enggak? Cuman direndam dulu harus dilepas itunya. Yang hijaunya itu kan bola kasti kan hijau kalau rumah. Luarnya itu permukaannya tuh hijau. Terus harus direndam dulu itu mah. Harus direndam. Berapa hari itu kerendam? Ya, paling juga satu hari itu juga bisa. Yang penting ngelupas aja itunya, yang hijaunya itu ngelupas. Ya, tinggal karetnya doang kan itu kan. Oh iya, ini karet ini bentuknya. Karet. Coba mohon maaf mau lihat itu apa ini. Coba kita lihat itu yang sudah dipasang tuh. Seperti apa hasilnya? Ini. Merah lagi. Iya, udah ya. Merah lagi. Sepertinya kayak gini aja. Dilupas. Tapi ada seratnya. Kalau salah serat digininya bisa pecah nih, Pani. Kan kalau ada seratnya salah, kan ini ada seratnya. Ada seratnya kan seperti ini. Dan tinggal dibalik ini langsung menyedot angin.
mendapatkannya di toko apa? Toko material apa ya, di pasar apa di mana? Toko mainan lah. Kalau toko mainan masa di toko material ya orang bisa aja. Nemukannya aja saya ada lagi dagang mainan. Oh, oh. Dan ada bola kasti udah saya rendam, saya pakai ini udah 1 tahun nih saya pakai. Jadi pengalaman pribadi udah 1 tahun ya. Pengalaman pribadi itu seperti kayak gini nih. Kesini juga kan ini mah praktis. Banyak kita sini. Ini beneran ini bukan tahu dari Google nih. Enggak, ini dapat sendiri. Bukan juga dari bapak apa dari kakek gitu. Bukan. Oh, okay. Jadi saya menemukan aja ini. Rasanya enak gitu. Oh, gitu. Kayak ini nih seperti ini. Sendiri kan? Sendiri tuh. Bisa dipakai sendiri nih. Enggak perlu orang lain kan? Tuh, gini aja. Tuh. Langsung cakok. Udah kan? Gitu. Oke, terima kasih. Ini gimana nih rasanya nih Bang? Ini dengan siapa ini? Gimana nih saudari? Itu tadi dua, empat. Rasanya gimana? Enak. Maksudnya lebih enteng apa gimana tuh? Ya tadinya kalau masuk angin tuh kerasa ada beban itu biasanya kan di punggung gitu. Sudah berkurang. Sudah agak enteng lah ya di berikat itu ya. Sudah bisa kentut. Sudah bisa kentut. Ya kalau masuk angin kan susah kentut juga. Kalau anginnya udah keluar ya kentut lumayan. Oke guys, segitu liputan tentang ini guys, apa namanya? Kop angin tradisional dari Bola Kasti. Ya. Caranya seperti dari, ini dibalik, tinggal begini, udah. Ya. Ini penemuan asli dari Bapak Abu ya, orang Kecamatan Curug, Serang, Banten. Oke, jangan lupa like video ini dan kalau bisa bagikan ya. Terus juga kalian jangan lupa subscribe channel ini, Maman Adija Channel. Oke, terima kasih Bapak Abu. Wassalamualaikum.